Mas Hari kesusahannya dan banget luar biasa ya. Musim dan kemarau terus niku rendeng, niku musim hujan, niku susah buatan jalan kendaraan. Kan saya dari warga merasakan sendiri susahnya orang lahiran di kota. Hujan-hujan. Tahun 2000 itu sekolah aja saya sampai nandu-nandu Pak, nyebrang sampai hampir kentir Pak. Sebelum ada jembatan gantung, orang sakit dibawa pakai tandu, pakai sarung Pak. Terima kasih Pangdam Pat Diponegoro yang telah menugaskan anggotanya yang berhati malaikat Pak, memperhatikan masyarakat kecil Pak. 79 tahun yang lalu Indonesia merdeka Pak. Hari ini baru ada jalan yang namanya Karangsari ini bisa keluar Pak. Sungguh luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya jembatan ini jalan sudah dibuka dan insya Allah ke depan bisa lebih baik lagi perekonomian ataupun kegiatan-kegiatan di desa ini bisa berjalan dengan lancar dan lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat tanggal 12 Juli 2024, dua jembatan gantung merah putih di Desa Wot Galih, Kecamatan Jatinegara, dan jembatan merah putih di Desa Banjaragung, Kecamatan Warureja. Saya nyatakan dengan resmi penggunaannya. Matur nuwun wedal niki wonten jembatan gantung nggih. Matur nuwun sangat Pak. Dari warga masyarakat Karangsari sendiri. Saya bisa diungkapkan dengan kata-kata hanya mengucapkan terima kasih dan terima kasih.